Alex Martin dan juga Majed Osman. Tiga pemain ini saya rasa patut diwaspadai tentu saja oleh PSIS. Ya, Alex sudah mencetak 5 gol dengan Egy 2. Ya, permainan Egy dari PSIS. Okay. Dan tentu saja warga Tangerang Selatan, Ricky Kambuaya umpan. Oh! Situasi berbahaya tadi. Buka kembali keran golnya. Oh, baik sekali Majed Osman umpan. Oh. Di depan mulut gawang tadi kita saksikan bagaimana Ricky Kambuaya mencoba untuk mengintip momennya. Ya, kembali peluang yang sangat baik berawal dari Majed Osman memberikan umpan ke tengah yang gagal dimanfaatkan oleh Kambuaya. Ini dia. Ya, sangat dekat. Betul, dan seperti terkena kaki tadi ya. Oh, lepas saat ini Majed Osman berbahaya. Kita lihat bola masih melambung dan dari Gali Freitas sudah di dalam kotak penalti. Gali Freitas dengan gocekannya. Oh, Forte! Ah, Diarra! Oh, Kolovos berikan ruang pada Egy Maulana. Oh. Oh. Berbahaya tadi Egy. Placing dari Egy sedikit atau menyentuh tiang dan keluar. Ya, sudah sangat baik tadi bagaimana Gali Freitas yang bersiap di sana. Ia langsung arahkan. Oh! Dari PSIS, Majed Osman berputar, baik sekali, lolos, Ricky Kambuaya bebas. Ah, Alex Martin dari tendangan 12 pas menghadapi Saiful. Alex Martin, datang Majed Osman, coba menusuk luang. Dia. Majed Osman, Novian Dani angkat, sebuah header. Oh, ini dia, buat tandukan tadi. Bagaimana? Ya, betul, memang offside. Posisi dari Kolovos memang sudah offside ini. Ya, bola yang kedua ini yang offside ya, kita lihat ya. Diarra, Rian sudah menunggu kesempatan. Rian dalam kotak penalti. Sip. Coba lepaskan umpan. Yeah. Oh! Ya, dan kita lihat peluit panjang telah dibunyikan di Indomilk Arena.